Jejak mereka karena mereka ada
gemar menuntut menuntut ilmu, suka bersabar, bersyukur, sabar, mandiri, amanah atau percaya dan memaham. Mereka menjauhi sifat-sifat yang buruk seperti kafir, pemarah, ria, pamer, sombong, berpoya-poya, boros, malas, bodoh, putus asa, khianat, menipu, dusta, hasut, mencela, memuji, memfitnah, menuduh, mengadu domba, mencibir, menghina, rakus, mencuri, buruk sangka, banyak bicara, penakut, memberi hati keras, mencari kesalahan orang lain, membenci. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Mereka tetap menjaga kemuliaan umat Islam dan mengukuhkan keluargaan mereka. Anak-anak itulah sifat-sifat mulia yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifat buruk yang harus kalian jauhi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ini kau berpandai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.